Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah, pemilik keagungan dan kebaikan. Sepatutnya hanya kepadanya manusia meletakkan mahabbah yang paling agung. Dan Allah menciptakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi uswah hasanah, contoh teladan bagi umat. Beliaulah manusia paling sempurna imannya, bertabur kasih sayang kepada umatnya. Tak ada manusia yang lebih mencintai manusia lainnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilandasi dengan ketulusan dalam pengabdian kepada Allah, berawal dari Health Center pada 17 Agustus 1971, Rumah Sakit Islam Sultan Agung memulai pengabdiannya dengan moto mencintai Allah, menyayangi sesama. Kami berharap keberadaan rumah sakit ini sebagai bukti cinta kami pada Allah dan meneladani Rasulullah dengan berbuat kebaikan pada sesama manusia melalui layanan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung mengharap agar Rumah Sakit Islam Sultan Agung bisa memberikan pelayanan kesehatan sesuai syariat Islam. Dengan menerapkan syariat Islam, diharapkan dapat membebaskan masyarakat dari tuntutan fardu kifayah. Semoga direksi dan seluruh staf Rumah Sakit Islam Sultan Agung bisa istiqomah dalam pengabdian serta mendapat dukungan dari masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Allah yang telah memudahkan pembangunan berbagai fasilitas pelayanan, penetapan sebagai rumah sakit kelas B, menjadi rumah sakit pendidikan utama, dan mendapat akreditasi dengan predikat paripurna. Sumber daya insani adalah penggerak utamanya. Untuk itu, pembinaan pegawai termasuk dalam program pengembangan SDI, yaitu SDI yang bertakwa kepada Allah, istiqamah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam, memiliki komitmen untuk menjadi manusia-manusia yang kreatif, berkemajuan, dan sungguh-sungguh memberikan pelayanan dengan semangat mencintai Allah, menyayangi sesama, selamat menyelamatkan. Rumah Sakit Islam Sultan Agung kini berupaya mengokohkan pengabdiannya dengan mengembangkan pelayanan Multi Center of Excellence, pusat berbagai ragam pelayanan unggulan seperti Eye Center, LASIK Center, Urologi Center, Cardiac Center, Rehabilitasi Medik Center, Stroke Center, Onkologi Center, Skin Center, ENT Center, Pain Center, Infertility Clinic, Integrated Clinic of Specialists. Rumah Sakit Islam Sultan Agung berkomitmen menjaga agar penyediaan makanan bagi pasien dari mulai perencanaan menu hingga makanan tersaji dipastikan bahan yang digunakan adalah halal dan juga proses pengolahannya mengikuti prosedur kehalalan produk. Semua dilakukan untuk menyediakan makanan sehat, halal, dan barokah bagi pasien. Thaharah sangat dijaga, baik itu kesucian pakaian pasien yang diproses secara syariat. Rumah Sakit Islam Sultan Agung sebagai rumah sakit syariah pertama di Indonesia. Dikala sakit, Allah sedang mengistirahatkan fisik pasien. Namun ruhiyah atau spiritual pasien sedang membutuhkan bimbingan. Melalui layanan peduli ibadah, kami membimbing pasien yang memerlukan bantuan untuk melaksanakan ibadah sholat. Selain itu, dengan suasana agamis serta sikap petugas yang melayani dengan sepenuh hati karena Allah, sangat diharapkan semua ini memberikan kesan yang mendalam untuk meningkatkan kesalehan spiritual pasien kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berharap. Ridhoilah amal pengabdian kami untuk memajukan dan membesarkan Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Rumah Sakit Islam Sultan Agung berkhidmat
menyelamatkan umat.